Untuk yang Bukalapak, tadi sudah selesai ya Pak, Pak Wahidin sampaikan. Untuk yang MPEG. Satu chief driver sudah, efektif 1 Februari, yang di Indosiar dan ikut Pak, chief driver, dan pencapaiannya sudah 100%. Indosiar. Jadi 1% itu kita sudah melaporkan ke portfolio dan di bulan depan sudah berubah portfolionya atau gimana? Karena ini kan baru semalam ya Pak SPK-nya, kita lagi tahap proses update portfolio Pak. Satu lagi driver Indosiar, ini di luar Portes. Satu driver Indosiar. Untuk pest control masih menunggu SPK karena memang harus dibuatkan kontrak terlebih dahulu baru diinformasikan ke vendornya Pak. Pest control ini OJ 3 tahun. Kalau yang di luar Portes adalah driver. Sorry Pak, SCTV, SCTV driver. Nilainya adalah 6,7. SCTV office support. Iya betul. Ini Pak Riki tepat banget ya. Kayaknya dikirim Nisa. Coba cari tahu Bu, mungkin kita bisa provide service juga. Baik Pak. Isinya adalah apa saja yang berubah dalam breakdown cost di tahun ini. Ada beberapa komponen Pak, baik dari management fee, kemudian allowance, dan beberapa APP ya Pak ya, severance payment, yang memang terjadi penurunan di severance payment, ini juga dicantumkan. Setelah dari form PPTH, kita buat, diajukan ke klien, klien tanda tangan, ada dua klien yang tanda tangan, kita ajukan ke legal. Nah, legal ini yang nanti akan membuat. Kan? Financial dashboard, action plan dari kami adalah, karena memang pandemi, sepi job ya Pak, yang POD biasanya load-nya itu tinggi, kemudian turun jamnya, jam kerjanya, sehingga saat pulang mereka masih ada yang double job, ojek online gitu ya Pak ya. Nah ini dikhawatirkan akan terjadi terpaparnya untuk para user, dan memang saat ini kita sudah benar-benar dilakukan support oleh klien bahwa kita dilakukan antigen setiap bulannya. Terus sisi lain juga secara kesehatan ini akan membahayakan. Langkah-langkah kami adalah dari tim operation disupport juga oleh klien, kita membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak lagi melakukan double job demi kesehatan mereka juga Pak. Plus itu adalah sharing dari klien dan internal kita Pak. 20.000 itu ditanggung oleh YSS, selebihnya adalah cost dari klien. Dan untuk pengawas, biur 100% adalah menjadi cost daripada YSS. Yang kedua adalah uniform. Uniform ini kita awali dengan request dari uniform driver. Kita sudah lakukan request 330 style Pak,
karena memang cukup banyak driver kita, ada 160 driver di area CTV Indosiar ataupun grup-grupnya, dan kita coba untuk manage cost ini dengan membaginya dua. Februari ini kita fokuskan untuk area Senayan City dan Penta ya Pak, dan untuk bulan berikutnya adalah di Indosiar. Kita sampaikan saat ini dalam proses legal, dan ini kita estimasikan di bulan Maret akan selesai. Yang keempat adalah vaksin booster. Pencapaian kita saat ini adalah 30%. Kendala kita karena vaksin booster harus menunggu etiket ya Pak ya, yang memang baru boleh dilakukan jika dalam Peduli Lindungi mereka sudah ada tiketnya. Sejauh ini belum ada informasi untuk tender atau enggaknya, tapi kita optimis sih kalau dilihat dari cara penyampaiannya gitu ya. Tinggal kita nekunya aja sih, Miss. Oke, ada lagi? Untuk Kemtek? Cukup, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. So, saya rasa kita bisa cukupkan di sini untuk komersial update. Ya. Ya, Pak. Terima kasih Bang Roy, Pak Riki, dan Nisa. Terima kasih. Baik. Oh, udah keluar nih PO-nya. Udah kan ya, Kak? Baik, Pak. Terima kasih. Koreksinya, Pak. Baik. Yang kemarin Bapak share ya. Baik, Pak. Tapi ini sebetulnya sudah benar. Jadi, nanti Ibu merubah apa namanya priority. Baik, Pak. Terima kasih koreksinya, Pak. Yang punya saya, biar nanti itu bisa melihat juga gitu ya. Terlihat, Pak. Baik, Pak. Nanti kita encourage lagi, Pak. Encourage Chris Kay kita. Saya duduk bareng dengan ya, Pak. Sementara itu aja, Pak, dari kami. Terima kasih untuk waktunya sore hari ini, ya. Pak Erwin, Bu Muti, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih, salam sehat, Pak. Salam sehat untuk semuanya. Pak Angga sama Bu Yusa sendiri sebentar. Ya, baik, Pak. Saya izin ya, Pak. Terima kasih. Ya.